Hampir semua masyarakat Indonesia mengenal terasi. Terasi atau blacang adalah bumbu masak yang dibuat dari ikan atau udang gabon yang difermentasikan. Terasi memiliki bau yang tajam dan biasanya digunakan untuk membuat sambal. Mutu terasi ditentukan oleh penampakan, warna, bau, dan adanya serangga atau ulat. Ciri-ciri terasi yang baik adalah berwarna gelap, bau khas terasi, tidak tengik, serta tidak ada kotoran berupa pasir, seperti terasi Tiga Putra yang dibuat oleh masyarakat di blok pesisir RT 13 RW 4 di Sabalongan, Kabupaten Indramayu. Keunggulan dari terasi yang dilakukan oleh pembinaan oleh Mitra Binaan Pertamina dan IPB adalah terasi ini tidak mengandung bahan kimia lain seperti pewarna, pemanis, dan campuran yang lainnya. Desa Balongan, Kabupaten Indramayu ini merupakan salah satu desa binaan Pertamina. Masyarakat di sini diberikan pemahaman seputar pembuatan terasi yang berkualitas dan cara menjualnya kepada masyarakat. Pertamina juga memberikan peralatan seperti mesin penggiling pembuat terasi. Setelah ada pendamping kan lebih mudah, terusan setelah ada alat penggilingan juga lebih mudah dikerjakannya, terusan kemasan juga lebih menarik. Harapannya pengen lebih maju, terusan pemasaran pengen dibantu lebih ditingkatkan. Terasi sebenarnya memiliki warna asli seperti tanah, yaitu coklat kehitam-hitaman. Terasi bisa dimasak dengan cara dibakar atau digoreng terlebih dahulu. Proses pemasakan juga bisa meningkatkan aroma terasi. Tim Liputan Pertamina TV.